Kamu namanya Eka Cemara. Seandainya kamu lulus dan kamu benar-benar jadi bidan, terus kemudian apa yang ingin kamu lakukan setelah kamu mendapatkan cita-cita itu? Ayo. Kalau semua nanti saya sudah jadi bidan, tapi kalau ada pasien yang mungkin kurang mampu, saya bisa ngasih gratis atau bisa membantu mereka gitu, Pak. Selain saya jadi bidan, saya juga pengen bikin usaha sendiri, terus bikin lapangan kerja buat yang belum kerja. Kayak naik gajiin orang tua gitu, bikin orang tua bangga. Boleh nggak nanti cita-citamu diputer? Ya, yang pertama ingin gratisin pasien, yang kedua membuat lapangan kerja, yang ketiga adalah ingin membahagiakan orang tua, membalas budi ya. Boleh nggak diputer? Diputer. Gimana puterannya, Ara? Membahagiakan orang tua yang nomor satu, bukan nomor tiga. Boleh nggak? Boleh. Yes, ya. Kenapa itu? Kamu punya cita-cita tadi udah bagus banget. Mau jadi bidan profesional, punya integritas, membantu yang lemah. Bahkan saya gratisin dua, pengen apa namanya membuka lapangan kerja. Wah, itu keren banget untuk orang banyak dan membahagiakan. Karena cita-citamu dua ini sudah bagian yang melekat di dadamu. Tapi ingat, di antara kesuksesanmu ini, itu ada orang tuamu yang melahirkan, yang mengandung, yang sok-sok yombok seneni, atau, nah, itulah orang tua. Tanpa orang tua kita, nggak bisa.